bukan sekedar yang paling besar yang makan korban ini, yang makan korban. Gempanya itu berkelanjutan. Ditelepon ada jomehnya, gunung meletusnya, gunung meletusnya. Oh masih saya lihat juga katanya itu baru kan, angin puting beliung ketua. Soalnya tadi pun libet orang naik itu ketua. Berarti gunungnya mana tidak dapat? Tidak nampak. Dia kan nampak kaki gunungnya. Puncak gunung tidak nampak. Sampai menit dia baru nampak ya. Tak apa-apa, nah apanya, kabutnya. Nama Taufik Danis. Usia? Usia 46. Warga sini pak? Ya asli warga. Ini daerah apa namanya pak? Batu Pelano. Nagari Batu Pelano. Ya Nagari Batu Pelano, kecamatan Sungai Buar. Petenaga. Nama bapak pak? Rinaldi. Datuk Labia. Usia? Usia 54 tahun. 4 tahun. Asli sini pak? Asli. Di bawah lapangan rumah saya. Kemarin pak ikut nggak ke atas gitu? Iya. Langsung ke cadasnya atau gimana? Yang saya pribadi nggak sampai ke cadasnya karena menunggu rekan-rekan yang di tengah jalan karena ada yang kehabisan tenaga, jadi kami berbagi, kami satu kelompok ada yang mengiringi, diturunkan 4 orang untuk membantu, tambah lagi yang datang jenazah berikutnya, kirim 4 orang lagi. Korban yang bapak lihat, yang kebanyakan seperti apa bentuknya? Terbakar atau gimana? Umumnya korban memang mengalami luka bakar dan benturan. Berarti luka-luka dan patah gitu ya? Iya, luka-luka dan patah. Dan mayoritas memang terbakar. Seluruhnya bisa dipastikan korban itu memang patah karena benturan. Di cadas itu bebatuannya itu, medannya itu memang seperti itu. Jadi rasanya sampai di atas itu mungkin korban ini karena panik dan matanya pun perih, kena abu dan segala macam. Mereka di dalam kegelapan, jadi hilang pedoman, hilang arah lagi. Tambah lagi kekurangan oksigen dan hawa yang panas. Lari ke cadas, mungkin terjatuh gitu apa gitu? Iya, nggak dapat pedoman lagi. Sementara cadas itu jalurnya kan ada. Ada jalur yang bisa ditempuh, ada jalur yang nggak bisa ditempuh. Jadi mereka hilang pedoman jalan masuknya, jalan turunnya. Kan kejadian kan hari Minggu sore kan? Iya. Gimana, ada nggak tanda-tandanya? Tidak ada gejalanya, tidak ada gejala. Bagi kami pun masyarakat kampung risiko ada pos pengawasan gunung. Tapi tidak ada pemberitaan bahwasannya gunung kok dalam status risiko segala macamnya, tidak ada yang tahu kami. Merapi kan dalam status waspada 2, artinya aman dalam waspada 2. Jadi tidak ada tanda-tanda dan mendadak. Dan rasanya pas hari itu pun masyarakat di Sikoko terlambat tahunya masalahnya kabut itu sengit tabah mana, tidak nampak warna hitamnya. Tak lambat je tahu. Berarti ada nggak ada gempa getaran? Oh ada getaran ada. Getarannya pun lama. Ya. Pas itu tahu. Gempanya pas itu. Sebelum kiring gempa lu, baru itu. Oh berapa kali? Jadi ten gempanya itu berkelanjutan. Getaran seperti itu enggak? Oh getaran ya, apa getaran aja ya? Ya. Enggak, berarti enggak terlalu kencang? Enggak berdampak kepada bangunan segala getarannya macamnya. Getarannya kencang. Ya. Punya suara juga. Iya. Pas meledak pertama. Gemuruh gitu. Pas dilihat keluar. Jadi tanda-tandanya seperti yang kalau dulu kan ada ini posnya di sini kasih tahu kalau ada tanda-tanda. Ini enggak ada tanda-tanda. Kalau suara gemuruh seberapa kencang, Pak? Seberapa kencang kira-kira? Oh iya, mobil helikopter. Oh. Jadi apa, Pak? Kayak helikopter apa itu? Kayak puso menurunkan batu-batuan itu. Gemuruh itu. Oh, gemuruh ya. Gemuruh. Bergemuruh. Gemuruh ya. Kayak pusuk menurunkan batu-batuan. Nah, ada semburan api atau gimana? Ya kalau yang bagian candung itu dia nampak api. Ya di sini nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan karena ada awan putih yang tebal. Kalau daerah Bukit Petapu itu kawannya ada kawan nggak? Kayak batu dan api dong. Memang nampak. Memang sini nggak? Ini nggak. Berarti ini asap ngepul aja gitu? Ngepul. Yang dimulai dengan suara gemuruh itu. Awalnya dulu. Sehari sebelum itu ada nggak apa asap itu apa? Ada ya? Tidak ada sama sekali, tidak ada tanda. Kan kejadiannya sore, pagi atau siangnya ada nggak tanda-tanda? Nggak ada sama sekali. Warga kita pun yang bertani di atas tuh
nggak ada firasat ini karena nggak ada tanda-tanda segala macamnya, beraktivitas seperti biasa karena nggak ada gejala, nggak ada tanda-tandanya. Pemberitahuan ya. Ada tanda-tandanya, ada. Hari itu agak berkabut, kabut tebal seperti ini. Ya, agak berkabut. Agak berkabut nggak ya. Panas, nggak hujan, kabut tebal. Kemudian dari arah sini puncak gunung itu hari itu tertutup awan putih yang tebal. Jadi lama kelihatan awan hitam itu. Sekitar 4 atau 5 menit baru bisa kelihatan. Kejadian meledaknya gemuruh itu jam berapa gitu, Pak? Jam 3 kurang 15. Ya, 3 kurang 15. Sekitar ya. Biasanya pendaki lewat sini atau sebelah? Ada yang lewat sini, ini jalur posnya kan banyak nih. Ada Batu Pelano, ada Ayange, ada Koto Baru, ada Batu Sangkar, daerah Pariangan. Tapi yang banyaknya di sini lewat? Yang banyaknya di sini. Di sini. Batu Pelano. Dan jalur pendakian di sini resmi dikelola melalui bekas DA. Resmi. Jadi seluruh yang naik itu mendaftar online melalui aplikasi bekas DA. Bekas DA ya? Itu makanya yang terdata dihitung melalui aplikasi itu. Tapi walaupun dihitung melalui aplikasi, mungkin juga ada yang naik melalui yang tidak aplikasi. Biasanya ada yang lewat, misalnya yang tidak terdaftar gitu, Pak. Misalnya kan yang ini kan 75 yang terdaftar. Ya. Kemungkinan nggak ada yang tidak terdaftar tapi naik gitu. Ya kalau kemungkinan tentu ada karena jalurnya tidak satu. Jalurnya tidak satu. Pos pemantauan untuk gerbang masuknya itu tidak satu. Jadi kemungkinan adanya itu pasti ada. Kalau pantauan Bapak yang mendaki kemarin kebanyakan masyarakat atau mahasiswa ya? Usia-usianya enggak? Mahasiswa dan pendatang umumnya. Warga sekitar enggak ada? Yang asli penduduk ini enggak? Enggak ada. Mayoritas kami lihat Pekanbaru, Padang. Mayoritas. Oh, Padang dan Pekanbaru. Ya. Dan dari korban pun ya memang itu yang banyak. Kalau penduduk sini enggak satu pun enggak seorang. Ya. Kalau tanaman, Pak, kan banyak juga kebun masyarakat kan, ada nggak yang berdampak? Biasanya, cuma alhamdulillah, abunya nggak kurang. Karena masih hujan lebat sore sampai malam, ya mungkin dampaknya pasti ada, tapi mungkin nggak begitu ini. Hilang gara-gara hujan gitu? Karena ada hujan, tapi kalau nggak hujan, seperti tomat, cabai, ya, kentang, itu udah ini, hancur itu. Rumah penduduk ada nggak yang terdampak, misalnya kena abu atau kena batuan? Nah, kalau daerah ini cuma abu ya. Ya, pas hari kejadian itu malah di sini tidak ada terdampak abu dan pasir. Karena ada angin kencang hari itu bertiup ke arah utara. Ke arah utara. Ke bukit tinggi gitu ya? Ya, pas ke arah situ. Lasi, ya. Candung itu dengan kerikil-kerikil ya. Itu. Jadi di sini debu pun tidak turun di hari apa? Hari pertama gitu ya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya. Baru kemarin? Iya, baru kemarin ada. Karena angin tenang, jadi abunya jatuh di sini. Kalau di hari itu tidak ada? Tidak ada sama sekali. Tidak ada, debu pun tidak ada. Biasanya sebelum kejadian ini, Pak, sebelum-sebelumnya, ya. Pernah nggak erupsi sebesar ini? Gitu? Enggak ada. 75 kabarnya. Tahun 75. Iya, kabarnya. Masih kecil itu. Tahun 75 atau 79. Ya, setelah itu menurut berita dari yang tua-tua, inilah yang terbesar yang makan korban. Oh, terbesar ya. Iya. Berarti sebelum-sebelumnya cuman erupsi kecil-kecilan gitu. Ya, kecil-kecilan dan masih aman untuk dinaiki gunung. Masih aman. Tidak berdampak. Ini yang pertama yang paling besar dan memakan korban gitu. Iya. Bukan sekedar yang paling besar yang makan korban ini. Yang makan korban. Sebelumnya Marfi makan korbannya kecelakaan, mungkin jatuh di cadas atau segala macam. Tapi yang karena erupsi baru ini. Warga sini atau pihak BKSDA? Asli warga sini. Asli warga sini. Mungkin bekerja sama dengan pihak BKSDA. Jadi pas ada warga yang sudah mendaftar melalui aplikasi, dia harus registrasi lagi di pos melalui petugas, dan petugas itu asli warga sini. Berarti mereka yang bertugas itu sudah terlatih atau gimana? Masalah terlatihnya mungkin kerja sama mereka dengan pihak BKSDA barangkali ya. Karena kami tidak tahu bagaimana aturan dengan pihak BKSDA. Jadi bagaimana pihak BKSDA mempekerjakan mereka, tentu pihak BKSDA yang tahu. Berarti dalam penanganan korban mereka sudah tahu berarti? Ya itu kan tentu pihak BKSDA yang tahu barangkali. Kami nggak tahu itu yang dipilih oleh pihak BKSDA atau bagaimana cara pihak BKSDA menetapkan orang itu. Tapi kan nggak tahu kewenangan pihak BKSDA.